dalam hati saya cakap, apa yang aku boleh bantu petani, kami buat target melalui viewer kami sendirilah. So salah satunya kami nak capai sales 1 juta dan alhamdulillah dapat pada tahun lepas. Vision board tu tercapai. Salah satunya kereta yang Cik Mirul tengah duduk sekarang. Saya rasa dalam tempoh sebulan ni banyak sangatlah berubah kat diri saya lah, especially yang lebih kami punya sales tahun ni, bulan ni lebih beratus lah. Masuk kelas vision board tu, baru masuk tu, baru saya cakap pada diri saya, ah, inilah yang saya cari sebenarnya. Setiap hari, yang kalau saya nangis ni, nangis cukup. Dulu kalau kita nangis, nangis sedih kan? Boleh baiki saya punya pemikiran. Sekarang, yang saya nampak memang nampak positif. Bila mana Yaya sebenarnya banyak problem sebelum ni daripada parents. Jadi macam kita orang banyak tekanan sampai Yaya depress lah. Depress yang sangat teruk. Tiba-tiba Yaya ada perasan. Zura ada sharekan macam iklan tentang vision board ni. Yaya tak faham pasal vision board ni asalnya. Try masuk, Masya Allah, banyaknya benda yang Yaya patut tahu. Yaya dapat tahu Yaya ada cancer stage 3. Lepas tu dengan Yaya ada tumor dekat kepala. Memang Yaya rasa down juga. Teruskan untuk kekuatan yang ada kat diri ni. Yaya yakin Allah tu baik untuk Yaya. Yaya pernah terfikir dulu, ya Allah, apa lagi ujian yang memang kau akan bagi pada aku selepas ni. Iman tu ada, tapi macam masa tu kita punya pemikiran kita dikawal oleh nafsu diri kita sendiri. Bila kita nampak hikmah selepas ujian tu, memang Masya Allah sangat terasa manisnya. Macam kita rasa sendiri, kita memang akan rasa sangat bersyukur dengan Allah. Makin rasa banyak, setiap hari kita akan rasa bersyukur. Eti berjaya mengubah diri Eti daripada seorang yang bukanlah nak kata negatif, tapi ala-ala ke situ lah. Macam ala-ala semua benda macam betul ke? Boleh buat ke? Tak boleh buat ke? Sampai sekarang yang mana Eti selalu kata tak apa. InsyaAllah kita buat, kita jalan, kita buat. InsyaAllah Allah ada dengan kita. Kita berjaya buat. So itu antara satu kejayaan lah pada Eti sebenarnya. Kejayaan untuk Eti ubah diri Eti sendiri. Belum ada lagi satu apa kedai dan sebagainya. Tak kerti nak online business. Pergi buka booth, jual barang-barang baby kan. Jadi doktor, buka booth, buka kemah, kemah terbalik, kemah patah, semua itu kita rasa. Dan yang terkini adalah buku kita dah masuk ke pasaran Singapura dan US. Terbang ke sana. Alhamdulillah, memang satu yang kat sebenarnya tak jangka ya, tak jangka kan. Dulu kita berniaga tepi jalan, buat benda. Tapi pergi ke US, Masya Allah, Allah nak bagi satu anugerah yang terindah lah. Yang kita tak sangka kita akan dapat benda tu. Saya pernah sampai dalam situasi kemurungan yang hampir tak nak jumpa orang, tak nak keluar. Malu kan, confident level tu drop gila kan. Kena cari jalan. So sampai saya didorong untuk jumpa dengan Dr. Azura. Memang Dr. Azura lah yang selalunya jadi saya punya penasihat. Boleh buka minda kan, yang boleh kita betul-betul jumpa orang, naikkan confident level tu. Tu yang saya terjumpa kelas vision board. Saya rasa kelas tu sangat best. Itu yang bawa saya sampai kat tahap ni. Melabur untuk ilmu, tak rugi. Ajaklah daripada pengasas sampai staff pun, saya rasa lagi terbaiklah. Saya harap masuk kelas Dr. Azura, belajar betul-betul dan amalkan. Dia kena amal. Dapat rasa apa yang saya rasa. Saya nak sangat orang lain pun rasa macam mana saya rasa. Yaya sangat suggestkan kepada sahabat-sahabat yang ada sekarang tengah menonton ni. Sejujurnya cakap, memang tak pernah rugi. Bukan mudah nak dapat. Mission board ni memang pada Yaya, dia sangat baik dan bagus untuk korang yang memang mindset korang macam-macam, untuk spiritual, untuk IQ, untuk EQ. Dia bawa saya daripada from nothing to something. Sebab tu saya galakkan semua orang, cari ruang masa satu hari je. Satu sesi boleh ubah hidup anda. Kalau 2, 3, 4 sesi, lebih daripada ubah lah insyaAllah. Okay, dalam vision board holistik kan, satu benda penting yang kita akan dapat adalah dapat tengok misi-misi kita yang jelas, matlamat kita yang jelas. Tapi bila anda masuk kelas ni, insyaAllah doktor akan tunjukkan sesuatu yang luar biasa, tips-tips yang mana anda boleh visualize kita punya vision, kita punya matlamat, kita punya misi dan kita punya visi, insyaAllah. Dan selalunya memang saya akan suggest diorang
join Vision Board Dr. Azura. Vision Board yang sangat-sangat berbeza dan kelas ni sangat-sangat bagus, efektif, mudah nak ikut. Recommended sangat sebabnya doa-doa yang diajar dekat dalam kelas Vision Board ni, apa yang kita nak tu, kita datangkan sekali dengan doa tu, yang itu yang semua orang kena belajar step by step tu.